Netizen memang maha benar dengan komentarnya. Gara-gara komenan julid, Ade Londo kini kapok menjadi artis dan ingin kembali ke profesi semulanya, yaitu menjadi penjahit di Kosambi, Bandung. Keputusan Ade Londo pensiun menjadi artis gara-gara ulahnya sendiri yang tidak bisa menjaga attitude dan tutur bahasa. Kasus lawakan tidak lucunya dengan komedian senior asal Betawi, Malih Tongtong, menjadi puncaknya. Takut ada penggiring-penggiring yang lainnya, makanya Mang Ade berusaha untuk tidak terlalu tinggi lah. Mang Ade bisa menjadi artis beban atas, bisa. Kenapa bisa? Kalau Allah mengizinkan Mang Ade, jadilah. Kalau tidak, ya Mang Ade diam dulu, nggak terlalu mau ke atas. Angin di atas bos, kencang sekali bos. Mending dibawa aja, mending Mang Ade pulang ke Kosambi menjahit. Kenapa tidak Mang Ade seorang tukang permak jahit? Mang Ade berusaha menampilkan yang terbaik, tapi masih ada aja orang yang kayak begitu. Ya, sedih juga, tapi nggak merasa sedih. Tapi ya, maafkan Mang Ade belum bisa menyajikan yang terbaik buat semuanya netizen. Maafkan Mang Ade, kalau kamu ada kesalahan, maafkan Mang Ade. Tak hanya pensiun menjadi artis, netizen juga menduga jika Ade Londo juga dikabarkan sudah putus dari selebgram cantik Devina Ciputri. Rezeki ada yang ngurus. Jodoh pati bagja culaka cek Sunda tema ada yang ngatur. Mang Ade mah teseuneun. Mang Ade mah bukan apa-apa. Yang terpenting buat Mang Ade apa? Bisa memberikan kesan baik untuk orang lain. Sekarang misalkan Mang Ade lagi agak gimana-gimana, Mang Ade tidak keberatan, silahkan saja. Yang penting Mang Ade bersih hatinya buat orang lain.